Alhamdulillah kawan, sekarang kita sudah tiba di Rompon Ikat. Bang Ria lagi kerjakan muster tunanya. Yang tadi kita perlawanannya sangat mantap sekali. Dan begitu sudah dekat, ya kira-kira tinggal 7 depa kawan. Karena di bagian anting-antingnya atau kili-kilinya sudah saya pegang, sudah tiba di kili-kilinya. Itu ya sekitar 7 meter ya. Ya 7 meter. Tapi sayang ikannya putus kawan, nilonnya putus karena sinarnya pun juga kecil. Dan ikan yang menyambarnya, ternyata yang menyambarnya itu black marlin. Memang susah kita dapat kalau black marlin, nilonnya kecil nomor 60. Baru sudah gelap lagi, kita tariknya sampai sudah gelap. Kita kira tadi itu monster tuna, padahal tunggu sedekat begini, sudah sampai di kili-kilinya. Ternyata black marlin. Sudah dia tidak mau naik, tinggal goyang-goyang kepalanya tidak mau naik. Aduh, karena sudah malam juga, akhirnya nilonnya putus. Ya, tapi alhamdulillah kami bersyukur sekali karena sambaran monster tuna ini sangat luar biasa besarnya. Ini besar sekali kawan. Oke kawan, sehat selalu, murah rezekinya, amin, alhamdulillah. Dan cuacanya kayaknya mau terjadi hujan ini, itu bunyi guntur-guntur, kayaknya mau hujan. Oke, semangat. Alhamdulillah kawan, sudah selesai kami kerjakan ikannya, baru hujannya turun. Alhamdulillah, ini hujannya deras sekali kawan. Hujannya deras sekali kawan. Jadi kali ini kami bermalam 3 perahu. 2 teman saya, Kapten Mau dengan Kapten Kaidu, perahu Akian. Jadi kami tiga perahu kali ini kami bermalam. Alhamdulillah. Jadi Bang Rialnya di depan sana, itu Bang Rialnya di depan. Itu di depan itu kalau sudah masuk ke dalam itu hujan aman, angin pun juga aman, tidak dingin. Itu seperti di dalam terowongan atau goa. Ya, seperti goa, seperti begitu kawan. Di depan itu seperti goa, jadi dalam sekali. Jadi Bang Realnya sana masuk dalam bagian depan. Oi. Hujannya deras kawan. Bagian belakang. Ini sudah tertutup. Oke kawan, selamat malam, selamat beristirahat ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua, amin. Alhamdulillah kawan ya, selamat pagi buat kawan-kawanku dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, insya Allah kalian selalu sehat selalu, murah rezekinya, amin.
Alhamdulillah. Nah, sekarang ini kami sudah langsung mancing di pagi hari ini, ya, mencari sambaran-sambaran monster tunanya, taupik tunanya, kawan. Dan cuacanya pagi hari ini alhamdulillah lumayan ya, dingin-dingin empuk karena di bagian kota Manokwari itu hujannya cukup lebat sana. Ya, jadi anginnya dinginnya sampai ke sini ya. Dingin-dingin empuk. Cuacanya angin selatan. Angin selatannya mulai turun. Coba cari tunanya dulu pakai umpan hidup, kawan. Insyaallah kita dapat sambaran. Besar-besar, kawan. Mungkin kita akan ikat dulu di rompong atau istirahat dulu. Istirahat dulu, kawan, di rompong. Dan seperti luar kita istirahat dulu. Kita tunggu anginnya reda, kita lanjut nanti. Oke, kawan. Sudah 1 jam. Sudah 1 jam kita istirahat atau ikat di rompon. Cuacanya alhamdulillah belum juga reda. Ini sudah 1 jam istirahat, kawan. Kita tunggu terus, bersabar, bersabar kembali. Kita lanjut lagi mancing. Oke, lanjut, kawan. Alhamdulillah, kawan. Sambil menunggu cuacanya membaik ya, kita makan dulu karena kapal rendenya sudah masak ya. Bismillah. Wah, kapal rendenya mantap, guys. Kapal rendenya, wah, luar biasa. Ikan tunanya mantap, alhamdulillah. Oke, kawan, mungkin kami makan siang dulu karena ini sudah siang juga, kan, sudah jam 11 ya, sudah jam 11 lewat dan anginnya belum juga reda. Jadi kami makan dulu apa rendenya. Tuh, rende ikan tunanya segar sekali, kawan. Luar biasa. Wah, oke, kawanku, kami makan siang dulu.
siang buat kawan-kawan semua. Sehat selalu rezekinya. Ajar buang real. Ayo, kemarin ini buang real. Dan mungkin satu potong lagi. Iya, sudah. Oke, kita ajar dulu. Soalnya anginnya kencang sekali. Ini cuacanya kurang bersahabat, kawan. Alhamdulillah kawan, cuacanya agak mendingan, sudah agak mendingan, jadi kami kembali mancing lagi. Ya. Bang Rialnya lagi strike, hati-hati Bang Rial. Mantap itu tentunannya. Amazing. Luar biasa. Oke. Lanjut. Ya, kawan. Kami akan coba mancing ikan tunanya menggunakan umpan hidup. Cari monster tunanya lagi kawan, menggunakan umpan hidup. Mudah-mudahan kita dapat sambarannya. Bismillah. Oke, mantap. Cari lagi monster tunanya kawan. Mudah-mudahan hari ini kita dapat sambarannya lagi. Oke, pasang umpannya. Ya, alhamdulillah kawan, ini babat penentuan ini. Dimakan dan tidak dimakan umpannya, kami OTW karena sudah sore juga. Karena sudah sore. Jadi umpannya dimakan dan tidak dimakan, kita balik. OTW. Karena waktu juga sudah mepet kawan, sudah sore. Ya, buang, bismillah. Oke. Oke, kemas-kemas, beres-beres perahu. Beres-beres perahunya, baru kita balik. Dimakan dan tidak dimakan umpannya, kita OTW. Waktu juga sudah mepet, sudah sore kawan. Mungkin malam juga kita tiba di darat. Oke kawanku, mantap.
sehat selalu warisnya. Amin, alhamdulillah. Oke kawan, mungkin kami OTW dulu balik karena kita sudah mencoba, berulang-ulang kali kita buang umpang hidupnya, tidak ada sambaran juga. Dan waktu sudah sore dan harus balik. Sampai ketemu di penjualan. Lanjut. 150. Udah tinggal sampai harga. Sampai itu harga no. Hah? Tinggal lihat dua nama itu ah. Tidak suka kita ketemu di mana? Wah itu. Oh pernah mungkar ekong enggak? Iya, nimbuna ingkau pada nambuna. Kambuna pada. Kambuna pada sampuan itu iya. Nimbuna ingkau pada sampuan itu iya. Nimbuna ingkau pada. Kayu bensin. Foto lumu lima puluh muka. Kalau lumu ono. Hah? Kalau lumu ono. Mungkin kok foto lima puluh. Tabula lima mono. Anu pu harga hingga lima mono. Kalau lumu tabula mana kain tayo magaling tanto eh. Uy, fall eh. Fall. Kenapa fall. Tidak kasih fall? Kacau. Buat tali sudah. Saya baru angkatin dulu ya. Tapi sudah lapar ini. Sabar. Kau ini ustadz yang paling banyak alasan ini kau. Apa? Kau yang paling banyak alasan kamu. Nanti kau jenggot itu terbakar. Lari semua nanti bidadari itu kau udah terbakar itu. Coba on duane kintan duane saudara. Kerja mati.
alhamdulillah kawan, sudah selesai kita jual daging monster tunanya ya. Ini kawan harganya, alhamdulillah harganya 3 juta ya, 2 ekor mantap. Harganya 3 juta kawan. Oke, mungkin kami balik dulu kawan. Oke, mungkin kami balik dulu ke rumah. Sudah selesai, tinggal ikan kecilnya. Mungkin nanti besok baru kita jual ikan kecilnya. Oke, teh kebuat di sini, wai. Si oli wai. Mas. Anda sudah ikan kecil itu tadi. Batang tiba-tiba. Para bola. Perkaranya tu sini di atas sini, di kakimu sini, jangan taruh di ember dia hancur. Saya jaga itu full ga? Nah. Mau full we? Hah? Nah, full itu cek kanan nih ya? Supaya kasih naik akarnya. Pas gak kaling pun. Oh, lima mono ini atau? Fatul nu ini? Umbe pa? Gak siapa? Fatul lupa. Umbe, oke sama itu. Namun sampai sebab yang satu kita buat deh apa ada yang balik kita buat seluruh baik mau apa mau untuk luar udah nungkas
Buka dulu lah tirtawin. Nama si oleh kau teka pula. Nama dua kinta. Mulai nanti nama kinta mencoan. Baik. Orang lain yang kerja. Kakak Rai, agak ini pak. Ia. Makin tahun makin. Saya pak. Kadai lah kebelain apa hal. Apa aku ibu kak? Siapa? Apa aku ibu?